Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika yarhamar rahimin. Sahabat dan saudara sekalian jemaah yang ngaji fikih yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, puji dan syukur mari sama-sama kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan segala karunia nikmat-Nya kepada kita, utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan afiat, dan tak lupa pula nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman yang membawa umatnya minal zulumat ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah. Beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian. Semoga termasuk dalam jajaran umatnya yang berusaha taatkan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul ulama dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mengawali pertemuan pada kesempatan malam kelima daripada bulan Rabiul Awal ini, kita awali dengan baca surat Al-Fatihah. Semoga dengan keberkahan surat Al-Fatihah ini Allah mudahkan segala urusan kita, terutama hasil daripada pengajian ini berupa ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi وآل بيت لمن دخل في بيت الكرام شيء لله اللهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Kita lanjutkan pembahasan, masih membahas tentang kesunahan dalam sholat, di mana terakhir kita membahas kesunahan-kesunahan sebelum masuk salat, wa sunanuha qabla dukhuli, ini sebelum masuk melaksanakan salat. Ada dua, yakni al adzan wal iqamah, adzan dan iqamah. Pada pertemuan ini kita akan membahas sunnah-sunnah salat ba'da dukhuli fiha, setelah atau ketika masuk dalam salat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharin amin. Wa sunanuha, dan sunnah-sunnah kesunahan-kesunahan ba'da dukhuli, setelah masuk, yakni pas masuk, bukan berarti setelah masuk, setelah lewat, tapi setelah ini ketika dalam salat, ya fiha dalam salat, syai'ani ada dua, at-tashahhudu al-awwalu, yang pertama adalah tashahhud awal, wal kunutu fi subhi, dan kedua adalah kunut dalam salat subuh. Ay fi i'tidali raqati tsaniyati minhu, yakni kunut subuh saat i'tidal rakaat kedua dari salat subuh. Oke. Di sini kesunahan-kesunahan dalam salat yang dimaksud sebenarnya adalah sunnah ab'ad. Ab'ab pakai bo, ya. Sunnah itu dalam sholat ada dua. Ada sunnah ab'ab, ada sunnah hay'at. Ab'ab namanya saja ba'ain bo, ba'ab artinya bagian. Jadi sudah menjadi bagian dari sholat. Ya. Ada dua ini, yakni tasyahud awal dan kunut dalam subuh. Bagi madhab kita, ya, madhab Syafi'i yang menganggap kunut subuh sebagai bagian dari
sunnah ab'ab. Ya. Ketika seseorang lupa tidak tasyahud awal, juga tidak kunut subuh, maka ya ditambal dengan sujud sahwi. Itu sebabnya bagian dari sunnah ab'ab. Wa huwa lughatan ad-du'a'u. Dan itu kunut lughatan secara bahasa ad-du'a'u, maknanya adalah doa. Jadi kunut itu doa. Wa syar'an, dan secara syariat kunut adalah zikrun makhsusun, adalah zikir tertentu. Wa huwa, dan itu doa kunut atau zikir tersebut adalah yang kita maklum, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait dan sebagainya. Nanti kita coba jelaskan supaya kita ini paham secara detail ya. Oke. Saya coba artikan ya. Doa kunut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barikni fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait. Di dalam doa kunut itu terbagi menjadi tiga bagian. Satu, doa dimulai dari Allahumma hdini fi man hadai sampai waqini syarra ma qadai. Ada yang menambahi birahmatika syarra ma qadai. Yang kedua, ada as-sana, pujian. Mulai dari mana? Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bagian ketiganya adalah doa salawat yang bermakna doa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maka kenapa kita menemukan dalam membaca doa kunut seorang imam ada kalanya suara dijahar atau nyaringkan, ada pula yang disirkan atau pelankan. Nah, bagi saya imam itu tetap jahar. Ya. Allahumma hdini kalau sendiri. Allahumma hdina kalau kami. Ya Allah berilah hidayah kepada kami. Fiman hadait. Tulisannya fiman hadaita. Fiman hadaita. Oke. Kita artikan ya. Supaya ngerti. Allahumma ya Allah. Ihdini, berilah aku hidayah, berilah aku petunjuk, fiman, sebagaimana orang, hadaita yang telah engkau beri petunjuk. Di awal doa kunut, kita memohon kepada Allah berupa hidayah, petunjuk. Petunjuk berupa ilmu yang manfaat dan amal solih. Ilmu yang bisa membimbing kita untuk memahami benar dan salah. Bisa membedakan antara hak dan batil. Juga berupa taufik atau semangat untuk mengamalkan, mengikuti kebenaran. Sebagaimana tadi ada kata fiman hadaita, sebagaimana orang yang telah engkau beri petunjuk. Kalimat ini fiman hadaita sebenarnya ya, Kang Tris, Pak Jaini dan teman-teman, ini sebenarnya kalimat tawassul.
kita menyebutkan kenikmatan hidayah yang telah Allah berikan kepada orang lain. Kita memohon hidayah kepada Allah sebagaimana Allah telah memberikan hidayah kepada hamba-hambanya yang lain. Semacam ini yang sering diistilahkan dengan tawasul bil fi'lillah. Tawasul dengan perbuatan Allah, yaitu memberi petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, tawasul semacam ini juga kita lakukan ketika kita membaca sholawat saat tasyahud, ya, sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim. Ya Allah, sampaikanlah sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sebagaimana engkau telah berikan, engkau telah sampaikan sholawat atau engkau rahmati kepada Ibrahim. Nah, akhirnya begitulah. Wa'afini fi man 'afaita. Tulisannya 'afaita. Kalau sendiri, kalau bareng-bareng, wa'afina fi man 'afaita. Karena diwaqafkan jadi dibaca wa'afina fi man 'afait. Awas nih anak-anak kita kudu hafal. Jangan hafalnya toet-toet-toet doang gitu ya, pahit-pahit-pahit doang. Wa'afini dan berilah aku keafian. Afia ini saya tidak bisa artikan dari satu sisi saja. Ya, afia ini enggak bisa diartikan artinya sehat, tidak bisa. Afia itu keselamatan, kesejahteraan. Jadi afia itu sehat yang paripurna bahasa kitanya. Selamatlah, atau berilah aku keselamatan. Boleh, bisa saja. Sehingga selamat ini kan sifatnya global. Fi man afaita, sebagaimana orang yang telah engkau ini kepada Allah beri keselamatan. Nah, countries selanjutnya kita di wa'afini fi man afaita ini kita memohon keselamatan dari semua penyakit. Ya, penyakit badan secara zahir maupun penyakit batin secara ya, penyakit hati kalbu. Lalu wa tawallani fi man tawallait. Wali itu kan kekasih. Ya, dan tawallani artinya apa tawallani? Kalau wali kan bisa orang yang dikasihi, kekasih, penolong. Kita bisa artikan wa tawallani dan jadilah wali bagiku. Allah jadi penolongku. Fi man tawallaita, sebagaimana engkau ya Allah telah menjadi penolong bagi hamba-Mu yang engkau kehendaki. Ya, wali itu kekasih yang akan menjadi pelindung, penolong, memperhatikan keadaan orang yang dia kasihi. Ya, kita boleh saja menyebut wali itu untuk konteks tertentu. Ya, wali murid berarti dia itu yang menjadi penanggung jawab untuk murid. Wali kelas berarti orang yang diamanahi untuk mengelola kelas. Nah, gitu aja lah. Jadi jangan kaku dalam memahami wali itu. Wali kota berarti yang diamanahi untuk mengelola mengurus kota, gitu aja. Wali kasih Allah. Ada dalam Al-Quran itu Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur alladzina kafaru awliya'uhum at-taghut. Allah menjadi wali, Allah menjadi pelindung, itu maknanya alladzina amanu, orang-orang yang beriman, gitu. Lalu ada lagi dalam doa kita itu barik li fima a'taita, berkailah untukku fima terhadap apa a'taita yang telah engkau berikan kepadaku. Tuh, kita minta berkah. Isi doa kunut itu bagus isinya.
berkah itu dari kata, ada yang menyebutkan dari kata birkatun, satu tempat yang luas untuk menampung air, ya kolam lah bahasa kitanya. Dari asal kata birkatun ini, para ulama mengatakan berkah adalah kebaikan yang banyak dan bersifat terus-menerus. Kalau kata Imam Ghazali, al-barakatu hiya ziyadatul khair. Barokah itu adalah tambah-tambah nilai kebaikan. Banyak-banyak-banyak terus. Nah, kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan kebaikan yang banyak dan berlimpah. Itu barokah. Dalam nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Karena sedikit yang berkah itu jauh lebih baik daripada banyak namun tidak barokah. Ada orang yang honor selarinya 2 digit, 3 digit, tapi kok korupsi. Berarti dia miskin. Apa yang miskin? Hatinya. Padahal kata Allah, maaf kata Kanjeng Nabi, laisa laghina an kathratil arad. Bukanlah kaya itu karena banyaknya materi, walakinna laghina ginan nafs. Tapi yang disebut dengan kaya adalah kaya jiwa. Nah, kita pengen, ya bagusnya kaya lahir dan batin, dunia dan akhirat. Wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait, dan lindungilah aku, hindarkanlah aku, bisa takwa itu kan dari qi juga ya, syarra dari keburukan, ma apa saja qadaita yang telah engkau qadakan, yang telah engkau tentukan, yang telah engkau pastikan gitu. Nah, terkait takdir ada dua hal yang perlu dibedakan. Ada ketetapan Allah, dan kedua ada sesuatu yang telah Allah tetapkan. Nah, ketetapan Allah itu selalu baik. Karena ketetapan Allah hanya berputar pada dua prinsip. Apa? Keadilan atau karunia. Berbeda dengan sesuatu yang Allah takdirkan. Ada yang baik, ada yang buruk. Ini penting nih, saya selipkan tentang tauhid. Ya. Semua takdir, ya, semua takdir baik, seperti yang ditakdirkan, misalnya ditakdirkan menjadi orang mukmin, dilapangkan rezekinya, diberi rasa aman, itu adalah bagian dari karunia Allah. Sebaliknya keadaan buruk yang Allah tetapkan sejatinya bagian dari keadilan Allah. Tuh. Jadi jangan salah, Pak. Malah hemat kami ketika ada yang mengatakan wa bil qadari khairihi wa syarri min Allah taala. Sebenarnya hakikatnya takdir itu baik semuanya menurut Allah. Kita dikasih sakit mungkin enggak baik, tapi bagi Allah baik. Apa maksudnya? Dilihat dari dosa, ternyata kita dengan pahala lebih banyak dosa ketimbang pahala. Lalu Allah kasih sakit. Dengan sakit jadi skenario agar Allah mengkiparati dosa-dosa kita. Begitu. Jadi semuanya baik menurut Allah. Nah, karena ada kata qabait, fa inna qatabdi wa la yudhan. Ini adalah pujian untuk Allah, as-sana. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau ya Allah taqdi, engkau yang menetapkan. Engkau yang memastikan takdir. Wa la yudha alik, dan tidak ada yang menjatuhkan ketetapan untukmu. Enggak ada yang mengintervensi Allah, enggak ada. Allah lah satu-satunya zat yang menetapkan segala sesuatu. Karena Allah pemilik kekuasaan yang sempurna. Tidak ada yang memaksa untuk menetapkan takdir. Tidak pula ada seorang pun yang menjatuhkan keputusan untuk Allah. Karena itulah dalam urusan takdir kita tidak boleh bertanya-tanya. Mengapa Allah menetapkan takdir begini? Apa alasan Allah menciptakan setan yang bisa merusak dan sebagainya, sebagainya, sebagainya. Karena kata Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 23, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia tidak ditanya terhadap apa yang dia lakukan,
namun mereka yang ditanya atas perbuatan yang mereka lakukan. Sadaqallahu alaihi. Gitu. Innakatakti walaik do'alik ini biasanya imam sir. Karena pujian, bukan doa yang kemudian diaminkan. Sehingga makmum pun ikut baca. Cuma dengan suara sir, suara pelan. Wa innahu la yadhillu ma huwa alaih. Wa innahu, dan sesungguhnya dia, yakni Allah, la yadhillu, tidak akan terhina. Atau sesungguhnya la yadhillu, tidak akan terhina man, orang wa laita, ya, orang engkau jadikan wali. Maksud gini, tadi kita telah memohon pada Allah agar Allah menjadi penolong kita. Nah, bagian ini kita memujinya bahwa tidak akan terhina orang engkau jadikan walimu. Ya. Jadi enggak akan hina orang yang menjadikan engkau, maksud Allah, sebagai wali. Ya. Dan dalam doa ini pula kita diajarkan bahwa kita hanya akan mencari kemuliaan dari Allah dengan berusaha menjadi walinya dan tidak menjadi musuhnya. Ya, kita ini wali itu maksudnya kita kekasih Allah juga. Dalam Al-Qur'an ada ayat ala inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, sesungguhnya kekasih atau wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Siapa itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Ya. Atau ada juga yang mengatakan wali itu adalah man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. Siapa saja yang beriman dan bertakwa, maka dia menjadi wali Allah. Beriman dalam hatinya dan menampakkan pengaruh imannya dalam tingkah laku. Ya. Kemudian, wala ya'izzu man 'adait. Tidak akan mulia orang yang menjadi musuh. Jadi orang yang menjadi kekasih Allah itu tidak hina. Dan tidak akan mulia orang yang menjadi musuh Allah. Siapapun yang menjadi musuh Allah, dia tidak akan mulia di dunia dan di akhirat. Justru dia hanya akan mendapatkan kehinaan dan kerugian. Kata Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, saya lupa ayatnya. Ya, agak awal-awal lah, masih 90 atau 100. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikal fa innallaha aduwwun lil kafirin. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Nauzubillahi min dzalik, ya. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa semua orang kafir adalah musuh Allah yang tidak beriman, ya. Dan mereka itu berada di posisi terhina. Nauzubillahi min dzalik. Jadi walaihi azman adik. Tabarakta rabbana wa ta'alait, maha mulia engkau wahai rob kami, ya Allah. Wa ta'alaita, ala tinggi dan maha tinggi. Itu. Ini tabarakta rabbana wa falakal hamdu, maka bagimu segala puji. Falakal hamdu ala mu'nas, atas apa yang telah engkau tentukan. Nastaghfiruka, kami mohon ampun kepada engkau. Wa natubu ilaik atau wa atubu ilaik, dan aku bertaubat kepadamu. Nah, baru wa sallallahu, kita sebagai makmum aminkan lagi, imam baca dengan suara lantang lagi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Itu doa kunut. Dan doa kunut di sini dikatakan wal kunutu fi akhiril witri fin nisfi tsani min syahri ramadan, dan kunut di akhir salat witir pada separo kedua min syahri ramadan, daripada bulan
Ramadan. Wahwa kakunut subhi, dan itu adalah seperti kun subuh al-mutaqaddim fi mahallihi walabdi. Artinya begini, kunut witir, kapan kunut witir itu? Mulai dari malam ke-16 daripada bulan Ramadan, separuh kedua, paruh kedua. Itu mulai kunut. Kalau lupa tidak kunut, ya sama. Sujud sahwi. Jadi sunnah ab'ad itu ada dua. Yaitu tasyahud awal dan kunut subuh. Wahai atuha, dan sunnah hayatnya, ini sunnah hayat itu tidak ditambal dengan sujud sahwi manakala lupa. Ayy sholati wa aroda bihayatia ma laisa ruknan fiha wala ba'dhon yujbaru bi sujudi sahwi. Yang dimaksud hayat isil adalah bukan rukun dan bukan sunnah ab'ad yang bisa diganti dengan sujud sahwi. Kalau enggak mengerjakan ya enggak apa-apa. Cuma yang enggak dapat pahala saja. Pahala sunnah. Nah, sunnah hayat itu 15 khoslatan. Ada 15 perkara. Satu, raf'ul yadaini inda takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram ila hadwi mankibaihi sampai sejajar dengan kedua pundak. Perempuan agak bawah. Laki-laki begini. Yang kedua, wa raf'ul yadaini inda ruku'i wa inda raf'i minhu. Mengangkat kedua tangan ketika hendak dan bangun dari rukuk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sunnah hayat mengangkat kedua tangan. Mau rukuk nih, Allahu Akbar. Dan bangun dari rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Dua. Yang ketiga, wa waq'ul yamini. Dan yang ketiga, meletakkan tangan kanan ala shimali di atas tangan kiri. Wayakunani tahta sadri wa fawqa sarati, dan kedudukan bersedekap itu adalah berada di bawah dada dan di atas pusar. Sesuaikan dengan badan kita masing-masing. Yang keempat, wa tawajjuh, dan doa tawajjuh. Doa tawajjuh itu ya ayat qaulul musalli akibat tahrimi wajhatu wajhi lilladzi fatara samawati wal ardh. Ini doa iftitah yang kita masyhur ini wajah tu masalah Allahum masalah wajah tu dan ini wajah tu yang sempat rame itu sebenarnya bisa kita lihat lagi di lini masa internet banyak itu bahasannya sebenarnya sudah selesai masalah itu kita tidak perlu permasalahkan banyak hal gitu ya. Yang jelas bagi saya semuanya memiliki potensi kebenaran. Silakan kerjakan apa yang menjadi pengajaran dari guru-guru ini. Cuma saya mengajarkan ini wajah tua jililadi. Silakan. Doa kita mau Allah mau baik-baik. Silakan juga. Gitu. Yang kelima, wal isti'adah tu membaca isti'adah. Ba'da tawajjuh setelah doa kita. Jadi baca a'udzu sebelum bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Wa tahsulu bi kulli lafdhin yastamilu 'ala ta'awudz ka sunan isti'adzah sudah bisa berhasil dengan setiap lafaz yang mengandung ta'awudz. Wal afdalu a'udzu billahi minasyaitonir rajim yang utamailah yang umum kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang keenam wal jahru fi mawdhi'ihi yang keenam mengeraskan suara pada tempatnya ya subuh. Ya, kemudian dua rakaat pertama sholat maghrib, dua rakaat pertama sholat isya, sholat jumat dan apa itu sholat sunnah hari raya itu dijaharkan harus pada tempatnya. Yang ketujuh wal israru fi mawdhi'ihi bersuara pelan pada tempatnya yaitu di selain tempat-tempat yang tadi disebutkan. Yang kedelapan wa ta'minu ta'min ucapan amin. Ya, kadangkala ini imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang aminnya makmum padahal yang baca itu imam baca pada imam. Maka imam baca amin ya, makmum juga ikut amin. Satu-satunya yang boleh bareng ya amin imam dengan makmum. Yang ke
wa yu'minul ma'mumu ma'a ta'mini imami wa yajharu bihi. Dan seorang makmum sunnah membaca amin bersamaan dengan bacaan aminnya imam dengan mengeraskan suara. Wa qira'atu surati ba'dal Fatihah ke-9 sunnah hayat pula apa membaca surah setelah membaca Al-Fatihah ini bagi imam ataupun orang yang salat sendiri. Ya silakan yang lain mau memperosa. Udah kita no debat. Karena enggak akan ada ujungnya. Bagi kita imam makmum baca surah Fatihah. Bagusnya adalah imam selesai amin kasih jeda beberapa waktu. Karena begini, Allahu Akbar, imam baca Fatihah, makmum nyimak amin. Imam sambil mempersiapkan surah apa yang akan dibacakan selanjutnya, makmum dipersilakan baca Al-Fatihah dulu sendiri. Lalu baru lanjut. Ya, mohon izin nih tidak akan sampai selesai sampai 15 tapi mungkin tidak sampai jam 9 ya. Yang ke-9, yang ke-10. Yang ke-9 tadi baca surah setelah Al-Fatihah di 2 rakaat pertama biasanya. Kemudian yang ke-10. Wa takbiratu indal khofdi dan bacaan takbir saat turun ke posisi ruku ya liruku untuk ruku wa rak'i dan untuk mengangkat maksudnya ketika bangun ya itu ketika ruku baca takbir namanya takbir intiqal takbir perpindahan itu namanya takbir intiqal gitu. Kemudian wa rak'i wa qaulu sami Allahu liman hamidah dan bacaan sami Allahu liman hamidah. Ini ketika bangun dari ruku. Kemudian ucapan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati mil'ardi lumasyutu musyibadu. Termasuk juga ini saya lupa tadi udah urutan keberapa. Wa tasbihu fi ruku'i termasuk sunnah ya adalah membaca tasbih dalam ruku subhana rabbiyal azim bukan a'zim. Ya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana. Wa tasbihu fi sujudi dan tasbih dalam sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. 3 kali. Itu. Wa waw'ul yadaini 'alal fakhdaini fil julusi dan meletakkan kedua tangan di atas kedua paha saat duduk tasyahud awal. Dan juga tasyahud akhir. Yabsutul yad al-yusra bihaitu tusamitu ru'us asabi'ahu ar-rukbah. Dengan membuka tangan kiri sekir ujung jari ya dengan lutut. Jangan lebar, yang lebih biasa saja. Kemudian ketika ketika tasyahud seperti ini. Membentuk angka 5, 3. 5 itu maksudnya ini bulat. Tiganya ini nih. 3 Arab. Jadi ketika tasyahud itu posisinya seperti ini. At-tahiyyatul mubarakatuh. Salawatul tayyibatul lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wala yuharrikuha. Dan tidak menggerak-gerakkan. Ya. Hanya menggerakkan sebagai isyarat. Tapi tidak menggerak-gerakkan hanya sebagai isyarat saja. Wal ibtirasu fi jami'al jalasati dan sunnah melakukan duduk ibtiras. Duduk ibtiras itu duduk tasyahud awal seperti itu ya. Duduk di antara dua sujud. Wa tawarruku fil jalasatil akhirati dan sunnah duduk tawarruk di tasyahud atau duduk akhir, tasyahud akhir. Kalau kata orang Sunda mohon maaf namanya itu apa ya? Emok ya kalau kata orang Sunda. Amal masbuku wasahi fayab tarishani walai tawarrokan. Adapun makmum masbuk yang ketinggalan dan asahi orang yang lupa fayab tarishani maka disunahkan melakukan duduk ibtiros. Ya walai tawarrokan dan tidak duduk tawar. Artinya begini, Pak Jaini mendapati imam itu tasyahud akhir. Ya Pak Jaini karena masih harus menunaikan sisa 2 rakaat lagi maka saat tasyahud akhir yang lain tasyahud akhir
Ya Pak Jaya, ini berarti duduknya duduk tawar duduk iftirash. Begitu juga orang kalau mau sujud sahwi, kalau sujud sahwi itu dikerjakan sebelum salam, maka posisi duduknya belum duduk tawar, tapi iftirash. Wa taslimatu tsaniyatu, dan sunnah mengucapkan salam yang kedua. Amal aula, sementara salam yang pertama fasabaqo, telah dijelaskan termasuk ya anna min arkanis salat, termasuk rukun-rukun salat. Oke. Kang Riz, ini saja mungkin saya tidak bisa membuka tanya jawab, disimpan. Ya kurang enak badan ini. Ya mohon doanya. Tadi juga mau membatalkan saya apa meribulkan juga enggak enak gitu ya. Karena sudah on schedule. Boleh nanti pertanyaan-pertanyaan di grup saja ya Pak Jenny, Mas Reja dan lain-lainnya jika yang tanyakan. Tapi kalau jawabnya agak lambat mohon izin, saya habis ini mau istirahat dulu nih, apa badan saya kayak kurang enak badan. Makanya biar sehat, kecapean sebenarnya, kecapean bukan sakit ya, kecapean, saya butuh istirahat saja. Itu saja mungkin ya. Pak Jenny, Mas Reja, Mas Dian dan Kang Tris. Mohon maaf segala kehilapan, kita tutup dengan doa. Rabbana fa'ana bima 'allamtana, rabbi 'allimna allati yanfa'una, rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'alil qutyum sawadakar wa subhanallahi ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Allahul muwaffiq lakum taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Gus? Ya, amin amin amin. Benar, makasih Pak Jenny. Enggak, Bang Gus. Pamit ya. Bagus, insyaallah. Assalamualaikum.